Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rebahaner, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi kita akan saksikan bersama Pidato Inspirasi untuk mengatasi segala rasa hati yang dialami, yang tidak lain tidak bukan penyebabnya adalah kita sendiri. Itu kan dia. Oh, itu di kopi. Itu kan ya. Watu yet yoitai ganaha codo toi moi mua con cabao niu cung mua, katanya kan kawan. Itu ya. Wow, apa katanya mang? Artinya adalah no, dasar ibu-ibu penggemar lele. Itu kan dia teh. Okay, next. Rezeki si Mamang bisa ningal katanya. Itu ya. Iya betul Bang ya. Ini rezekinya si Abang gitu ya. Bisa lihat gitu ya. Wow. Lihat apa Mang? Bukit Ilalang. Itu kan ya. Oke, next. Gara-gara besar tuh gak mau lepas katanya. Besar apanya nih? Kita coba cek kawan-kawan ya. Apanya yang besar ini gitu kan ya. Kenapa kau mencintaiku? Karena burungmu besar. Aku menyukainya. Yang benar. Itu sebabnya kenapa aku menyayangimu. Itu kan ya. Aduh, ini nasihat untuk kita semua kawan-kawan ya. Ternyata ini yang akan membuat kita semakin dicintai oleh para istri kita. Gitu kan ya. Apa emangnya mang? Burung yang besar. Itu kan ya. Oke, next. Itu kan ya. Aduh. Chongqing Pak, Chongqing Dou katanya kan kawan. Pantesan gitu kan ya. Apa katanya mang? Dikira KDRT, ternyata berbagi lele. Itu kan ya. Oke, next. Gitu ya. Aduh. Sendanya ketemu gak? Si abang ini ya, tega amat gitu bang abang ya. Malah peduli sama sendanya gitu ya. Padahal sendanya tidak seberapa gitu kawan-kawan ya. Apa atuh mang yang seberapa? Yang penting adalah. Adalah apa mang? Kok gak diterusin? Kacamatanya. Gitu kan ya. Aduh. Oke, next. Suami istri setelah berantem. Kayak gimana gitu kan ya. Inspirasi apa yang bisa kita ambil ya dari kejadian ini gitu kan ya. Kita coba cek. Ini parah ini. Itu kan ya. Aduh. Koyo aku juga gitu katanya. Kalau marahan sama istri tidurnya sendiri-sendiri. Tapi pas tengah malam katanya nih, istri ujuk-ujuk ada di samping. Itu kan ya. Iya betul kawan-kawan ya. Ya itu seperti lah kawan-kawan istri kita. No! Mereka itu kadang malu-malu tapi. Tapi apa mang? Tapi mau. Itu kan ya. Oke, next. Aku mau cerai. Oke, rumah gimana? Jual, bagi dua. Tabungan gimana? Bagi dua. Mobil?
Ada dua, satu-satu, bagi dua. Anak? Bagi dua. Hei, Maimunah, kan cuma satu anaknya. Ayo kita bikin lagi. Itu kan ya. Aduh. Ternyata gitu kan ya. Ya, sepertilah istri kita gitu kan ya. No! Ya, sebetulnya ketika mereka marah itu sebetulnya bukan marah yang sebenarnya gitu kan ya. What? Kadang ada udang di balik bakwan. Bersian dia. Itu kan ya. Aduh. Oke, next. Kata suami dalam hati, kapan lagi aku balas dendam kalau bukan sekarang. Itu kan ya. Iya betul kawan-kawan ya. Sepertilah kawan-kawan para suami di dunia ini ya. No! Kadang suka memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan. What? Mungkin kesempatan dalam kesempitan, Mang. Oh iya betul, lupa. Itu kan ya. Oke, next. Anaknya satu, bapaknya tiga. Kok bisa gitu ya? Kita coba cek kawan-kawan ya. Anak ada? Ada. Berapa? Satu. Anaknya satu, bapaknya? Bapaknya tiga. Itu ya, aduh. Dan beritanya katanya kawan-kawan ini salah satu bapaknya adalah no! Bapak polisi ini. What the fuck? Itu kan dia, aduh. Oke, next. Nama Nurbani, umur 30 tahun, status janda, dua anak, asal Malaysia. Bila awak sudi kenalan, sila klik pautan Kak Bio. Ternyata kawan-kawan ya, masih ada yang mencari kita para laki-laki di dunia. Kita coba cek kawan-kawan apa yang dimau si mbak ini ya. Apakah ada syarat lain atau tidak untuk kita bisa memilikinya. Itu kan ya. Kita coba cek ya. Sumpah mati diriku sangat rindu. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa untuk memilikimu. Itu kan ya. Aduh. Amang bukannya sudah punya istri? Oh iya ya, lupa. Itu kan ya. Aduh, mudah-mudahan video ini tidak sampai kepada para penglihatan istri kita gitu semua ya kawan-kawan. Itu kan ya. Oke, next. Ya, seperti itulah kita kawan-kawan para laki ya, kadang pikiran kita suka kemana-mana. Itu ya, aduh. Lalu apa kesimpulannya, Mang? Ya, seperti itulah kita kawan-kawan ya, kadang lebih pandai menghakimi sebelum ada bukti. Oh my god. Wow. Itu kan ya. Oke, next. Itu kan ya. Aduh. Chong ping pok, chong ping piu, chong buluk buk. Katanya kawan-kawan.
gitu ya. Wow, apalagi itu artinya, Mang? Artinya adalah, no, God, please, no, no! Andaikan aku ada di sana. Itu kan dia. Aduh. Oke, kawan-kawan, begitu saja dulu yang bisa diberikan dalam sini. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi untuk kita mengatasi segala keresahan hati yang dialami, yang tidak lain bukan penyebabnya adalah kita sendiri yang tidak mampu mensyukuri segala nikmat yang Tuhan beri. Itu kan dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.